Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Baru-baru ini warganet dilihat sudah mula menerima usahawan Wati Hanifiah sebagai istri baru kepada pelawak dan penyampai radio Syuib Sepatu. Menerusi video yang dimuat naik di Instagram, memaparkan Wati atau nama sebenarnya Fatih Nikmatul Adawiyah Hanifiah bersama anak-anak sedondon memakai baju berwarna kuning ketika berada di salah sebuah cawangan Bubble Bee. Paling menarik perhatian adalah tindakan usahawan berusia 35 tahun itu yang dilihat tanpa rasa keko untuk menggantikan Lampin, anak bongsu Syuib yaitu Ayas yang berusia hampir 2 tahun. Dalam pada itu anak perempuan tunggal Syuib yaitu Talita juga membantu Wati menguruskan adiknya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet memuji sikap Wati yang dilihat ikhlas menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Malah mereka juga berkata Syuib bertuah karena memilih orang yang tepat sebagai istrinya. Sementara itu pengikut juga menyatakan bahwa mereka sudah mula suka dengan perwatakan Wati dan mendoakan hubungan pasangan itu hingga ke akhir hayat.